Bicara hipotesis tadi, hipotesis itu ada dua, hipotesis nol, H0, dan hipotesis alternatif. Kalau hipotesis alternatif ini nanti penulisannya bisa H1 atau HA ya. Ini tergantung dari ini aja, apa namanya, preferensi dari yang menulis aja. Bisa saja mau menulis H1 atau menulis H0. Jadi, apa namanya, H0 kemudian H1 atau HA alternatif. Kemudian, ketika kita bicara mengenai hipotesis, hipotesis ini akan selalu bicara mengenai parameter populasi. Makanya, ketika nanti kita menuliskan persamaan matematis dari hipotesisnya, ketika kita bicara rata-rata, yang ditulis adalah mu-nya, bukan x-bar-nya. Nah, tadi kan x-bar kan karakteristik sampel, gitu kan? Iya nggak? Kalau mu, parameter dari populasinya, karakteristik dari populasinya. Yang dituliskan di dalam hipotesis itu pasti akan selalu mengenai parameter dari populasinya. Lalu sampelnya bagaimana? Sampelnya itu untuk menguji hipotesisnya. Nah, kemudian yang namanya H0 itu akan selalu mengandung tanda sama dengan. Nanti bisa sama dengan, bisa lebih kecil dari sama dengan, atau bisa lebih besar dari sama dengan. Pokoknya dia ada sama dengannya. Dan H1 atau H alternatif itu tidak pernah mengandung tanda sama dengan, atau kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Nah, jadi nanti, hipotesis ini nanti ada tiga nih. Nanti kita bisa melihat hipotesis dua arah. Jadi H0-nya itu sama dengan, H alternatifnya tidak sama dengan. Kemudian hipotesis yang satu arah itu nanti bisa satu arah ke kiri atau bisa satu arah ke kanan. Tergantung nanti hipotesis alternatifnya itu kurang dari atau lebih dari. Oke. Nah, sebagai contoh, ini contoh yang dituliskan oleh Mas Agus nih sebenarnya kemarin ya. Jadi misalkan seorang dosen mata kuliah statistik sosial di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP UI, ini ingin mengetahui apakah mahasiswa angkatan 2018 di kelas Z memiliki rata-rata keaktifan yang berbeda di sosial media, di mana yang diamati itu adalah Instagram, dari dibandingkan dengan mahasiswa angkatan 2018 di kelas lainnya. Nah, si dosen ini kemudian melakukan survei untuk melakukan survei terhadap 30 mahasiswa di kelas Z untuk melihat jumlah postingan Instagram mereka. Nah, ternyata dari sampel tersebut, dari 30 sampel mahasiswa tersebut, ini nilai rata-rata postingannya per bulan adalah 112 posting per bulan secara rata-rata. Nah, sementara rata-rata posting Instagram dari seluruh mahasiswa FISIP UI angkatan 2018 adalah 100 posting per bulan dengan standar deviasi 15. Dengan tingkat signifikasi 95%, apakah keaktifan mahasiswa statistik sosial kelas Z berbeda? Nah, ini dari sini kita bisa melihat. Pertama, yang menjadi populasi apa dan yang menjadi sampel itu apa. Nah, sekarang kalau kita bicara mengenai populasi, populasi ini kan yang keseluruhan gitu ya. Dan sampel itu adalah bagian dari populasinya.
kalau kita lihat di sini, yang kita lihat sebagai populasi adalah seluruh mahasiswa FISIP, FISIP UI. Betul nggak? Ini populasinya. Kemudian sampelnya itu adalah sejumlah mahasiswa kelas Z yang jumlahnya 30 mahasiswa. Itu sampelnya. Sehingga kalau dari sini mu dari permasalahan di sini adalah 100 posting. Betul nggak? Karena ini adalah rata-rata karakteristik dari populasinya mu. Sedangkan 112 di sini, 112 postingan per bulan itu adalah X bar. Itu adalah rata-rata dari sampelnya. Nah, dari sini kalau kita mau menuliskan hipotesisnya, maka yang ditulis hipotesisnya adalah terkait dengan parameter dari populasinya. Parameter populasinya apa tadi? Parameter dari populasinya adalah mu-nya, rata-rata populasi. Mu-nya berapa? Kalau di sini kan mu-nya 100. Nah, sekarang kan kita dari sini kan riset question-nya kan bicaranya apakah keaktifan mahasiswa statistik sosial kelas Z ini berbeda dari seluruh mahasiswa FISIP yang lainnya. Nah, sehingga kan kita bisa bicara nih, kalau dia sama kan berarti postingannya 100 rata-ratanya. Makanya hipotesis nolnya kita akan bicara bahwa rata-rata postingan dari mahasiswa kelas Z itu sama dengan rata-rata postingan dari seluruh mahasiswa FISIP UI, di mana rata-ratanya adalah 100 postingan per bulan. Atau kalau secara matematis, kita bisa tulis H0-nya mu sama dengan 100. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah dia berbeda? Berbeda atau tidak? Kalau berbeda kan berarti tidak sama, gitu kan? Sehingga alternatif dari hipotesisnya adalah mu tidak sama dengan 100, atau rata-rata dari postingan kelas Z, mahasiswa kelas Z, itu tidak sama dengan rata-rata postingan mahasiswa FISIP UI secara keseluruhan. Atau kalau secara bahasa, kita bisa bicara seperti ini, H0-nya tidak ada perbedaan rata-rata jumlah posting Instagram stories per bulan antara mahasiswa FISIP UI angkatan 2018 kelas Z dengan mahasiswa FISIP UI angkatan 2018 secara keseluruhan. Atau di mana rata-rata postingan per bulannya adalah 100. H1-nya atau alternatifnya terdapat perbedaan rata-rata postingan. Nah, atau nanti kita juga bisa tulis rata-rata postingan per bulan tidak sama dengan 100 ya. Nah, jadi seperti ini nih. Jadi yang kita tulis di hipotesis itu adalah kondisi parameter populasinya, bukan karakteristik dari sampelnya. Nah, ini bagaimana nanti kita mengujinya? Nantilah ya, nanti kita akan lihat dulu mengujinya itu bagaimana kita bisa mengujinya. Nah, jadi tadi ini hipotesis ya. Jadi ada bisa tiga. Jadi bisa dua arah, satu arah sisi kiri maupun satu arah sisi kanan. Nah, ini nanti akan sangat berpengaruh ketika kita bicara mengenai daerah penolakan hipotesisnya, daerah penolakan H0-nya. Nah, jadi kalau menulis H0 itu yang penting itu ada tanda sama dengannya. Jadi H0 bisa ditulis hanya sama dengan, atau bisa juga ditulis tidak sama dengan, lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan. Nah, kalau hal alternatifnya dia harus seperti ini, semua harus seperti ini ya. Kalau H0-nya, nanti H0-nya bisa seperti yang di sisi kiri, atau bisa hanya mu sama dengan mu 0-nya saja. Oke, yang itu dari penulisan H0-nya ya.